Pemirsa, buntut dari seorang warganya tewas yang diduga akibat tertabrak sebuah minibus, warga kampung Warmarwai memblokade jalan Trans Manokwari Manokwari Selatan. Akibatnya puluhan kendaraan dari Manokwari maupun Manokwari Selatan terjebak macet. Aksi pemalangan oleh warga kampung Warmarwai pada Sabtu hingga Minggu dini hari merupakan buntut dari tewasnya salah satu warga yang diduga akibat tertabrak sebuah minibus pada Sabtu 10 November di kampung Warmarwai. Akibat dari blokade jalan, puluhan kendaraan tidak bisa melintas baik dari arah Manokwari maupun dari Manokwari Selatan. Melihat aksi pemalangan ini, kepolisian sektor kota Manokwari yang dipimpin Kapolsek AKP Zawal Halim bersama anggotanya pada Minggu siang menuju ke TKP untuk membuka palang. Namun saat tiba di TKP dan hendak membuka palang, warga pun menghadang aparat dengan sejumlah senjata tajam. Akibatnya aparat melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Namun warga tetap menolak untuk dibubarkan. Warga menuntut agar Bupati Manokwari harus datang ke kampung mereka untuk menyelesaikan kasus tabrak lari yang menewaskan salah satu warga mereka. Untuk meredam emosi warga, Kapolsek Kota Manokwari, Ajun Komisaris Polisi, Zawal Halim, berusaha mendekati kepala kampung untuk melakukan negosiasi. Namun usaha Kapolsek mendapat tantangan dari beberapa warga. Kapolsek pun akhirnya memerintahkan anggotanya untuk segera membuka palang dan mengancam akan memproses warga yang mencoba menghalangi petugas. Saya datang ke sini bukan untuk bertengkar, ingat itu. Kami datang karena Anda melakukan pelanggaran hukum. Ini jalan umum, semua orang lewat dan tidak boleh dibuat kayak begini. Sehingga kalau Anda mau begini, salah. Itu melanggar hukum. Sudah jelas ya? Itu melanggar hukum. Tugas kami aparat kepolisian menegakkan hukum. Aksi pemalangan jalan Trans Papua Barat yang dilakukan warga kampung Warmarwai distrik Tanah Rubo merupakan buntut dari tewasnya seorang warga mereka yang menurut informasi ditabrak oleh sebuah mobil. Akibat pemalangan tersebut, puluhan kendaraan dari kota Manokwari dan ke Kabupaten Manokwari Selatan serta sebaliknya terjebak hingga lebih dari 8 jam lamanya. Palang baru dapat dibuka pada pukul 15 waktu Indonesia Timur oleh pihak kepolisian, sehingga jalan trans tersebut sudah dapat dilalui kendaraan. Tim Liputan mengabarkan.